apa bahwa ini DPO, ini saya sayangkan. Kenapa ini dilepas? Ada apa? Ini kan jadi multi taksis sebagai masyarakat dan lembaga yang ada di Kabupaten Jeneponto. Ketika ini sudah diduga dan mengakui bahwa dia seorang pencuri, kenapa dilepas? Justru ini saya sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi di Kabupaten Jeneponto. Kami kembali dan sekarang. Kemudian, nah ini agar segera Kapolres Tangerang dan kalian mungkin dicabut dari jabatannya. Ada apa? Ini kan jadi multi taksir buat masyarakat dan perubahan yang ada di Kabupaten Jeneponto.